Halo guys, berjumpa lagi bersama gua si Potter Indra. Kita main game Final Fantasy. Jadi udah di sini tadi ada hadiah juga. Namun sebetulnya duit gua juga habis guys. Jadi gua nggak bisa ngapa-ngapain. Di sini ada Echo Crane, nanti di atas ada Aether. Lalu kalian balik. Di sini kita bisa beli kan. Nah, gua nggak bisa beli lagi yang ada di bawah-bawah sinilah. Ini harganya tinggi-tinggi banget. Jadi mungkin next time kita coba untuk muter-muter terlebih dahulu. Apa itu tadi? Ada remedy. Don't hate me. Jangan sakitin aku. Lihat. Lihat. Hei, kenapa kau datang dari mana? Hei. Tinggalkan keluargaku sendirian. Ada di sana jamur. Aku nggak pernah lihat jamur seperti ini sebelumnya. Lihat-lihat situasi, akan coba. Ada cewek. Apakah kau temannya? Ngatain si Quina ya. Oke, Clara nggak ada visitor selama ratusan tahun di sini. Di sini bisa untuk beli sesuatu juga. Coba mau kita jual, guys. Ogre ini kan udah nih. Mistil, butterfly sword, mistil spear nih satu. Ini ada dua kan, jual aja. Ini ada dua juga. Needle Fork, artisan bandana. Oke, mungkin gue bisa beli sesuatu nanti. Kita lihat dulu. Ini bisa dilingkupin karena ada sebuah magic. Makanya nggak mudah orang datang ke sini, hanya ya kaum-kaumnya ya, karena ya ngapain datang ke sini juga, mungkin seperti itu. Kita bisa beli sesuatu lagi. Ish, iya, top down. Tadi gue sampai mana ya, kita lihat dulu nih. Gua belum ada kan, satu equipment, satu beli. Akhirnya beli dua sih buat stainer. Oh, bisa kan. 3 3 3 2 2 2 2 1. Wow, udah 4 Echo set, udah cukup sih. Kita naik ke kiri. Oke, I have hurt anyone? Aku disakitin. Oh sialan, kamu membunuh ayahku. Woi, sialan. Dia adalah demon. Aku nggak akan nyakitin siapapun. Belum itu kita naik lagi ke puncak. Oke, mungkin ada sesuatu. In the clearance sword. Siapa yang mulai pertempuran ini ya? Jidan bisa menunggunya di inn. Mereka lagi meeting, lagi rapat. Nggak boleh ganggu. Hei cewek. Bagaimanapun ini ada tempatnya di Mercia. Oke. Mungkin gua bakalan ganti terlebih dahulu.
Ini ya. Lalu di sini bandana insomnia clear high magic sauce udah bagus sih. Wah, ada apa ini? Help. Tolong aku, tolong aku, tolong aku. Ada apa? Bocil kecil. Lah, masalah. Wow, action impress. Oke. Okay. Kau di sana, kau cukup kuat. Oke. Okay. Kita akan membantu helping ya. Turun, turun, turun. Nih. Lagi diserang katanya. No. Dia santai-santai, aku akan nyelamat kamu. Apakah anak itu baik-baik aja? Ya, dia baik-baik aja. Kelihatannya. Suara itu. Sang pangeran. Pria. Tolong. Wow. Tapi George, oke, dia datang. Jadi di sini juga ada monster. Akhirnya kita ngelawan. Wah, udah azan, guys. Azan subuh. Di sini gue ngerjainnya azan subuh, guys. Kelawannya. Ini Freya kayaknya harus gue buatin terlebih dahulu. Kita ngeluarin dah. Black Magic Tundara Lumage level defense nya dikurangin dulu. What is? Wah, di counter. Aman. Gue serang. Oke, dengan magic ya. Oh my god, ini gimana sih guys? Gue buatin suaranya nggak apa-apa ya, biarin aja. Mager banget loh gunakan dikitnya. Oh, nggak bisa. Oh, bisa, bisa, bisa. Dia kan counter counter attack gitu loh. Serangannya cukup tinggi juga, 225 nih. Vira. Kalau Viraga baru ngeluarin Tundera. Vivi ngeluarin petir. Kerasa nggak sih? 608 lumayan loh kerasa itu. Yuk jam yuk. Spear 460. Wow, serangannya basic attack-nya counter. Tetap gue keluarin Tundara aja karena serangan gue paling tinggi Tundara sih. Makan tuh, makan, 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 makan. Sandstorm. Wah, kok ngeri, kok ngeri. Di counter ya, babat habis nih guys. Aduh. Aku nggak bisa makan. Weh. Aduh.
Defend dulu ya. Defend dulu. Ke Zidane. Zidane nyerang. Oh my god, man. Oh. Elixir ke Zidane. Eh, salah dong. Eh, ya, drop. Miss. A counter. Sakit banget. Kasih elixir di Freya. Hey, potion-nya ke bagian PV aja ya. Oh iya, Freya kenapa nggak dikeluarin Rise Wind nih guys? Ini ngaruh nggak? Ngaruh dong. Hey, dropnya ngaruh banget. Elixir, nice. Kita kasih dulu. Sekarang tambahan HP-nya kan 800-an tuh. Si hey potion. Hipotin ke Quina sendiri. Face win. Iya, drop ke Freya. Halo, gue bakalan apa ini? Vira. All flat. Buat detection, astaga, langsung tepar. Oh, gue jamin aja. Nice. Ya ampun, banit lagi. Gak tahu sih darahnya berapaan. Wah, udah kelar nih. Udah kelar. Nice. Udah kelar, kita dapat elixir. Apakah baik-baik aja? Eh, Freya. Tapi aku tahu. Oke. Nice. Kita ke sana ya. Wah, laki-laki tua tuh. Kau dia marah-marah terus. Take care, Vivi. Vivi, ya itu adalah teman pertamaku. Aku akan beritahunya dia sesuatu, katanya gitu. Aku melihat Saupok. Ini adalah rajanya, Mercia, yang ada di Clara. Ya, bukannya pertama kali, tapi ini sangat berbahaya. Aku sungguh khawatir gitu. Ada Zidane juga, udahan guys. Orville naiknya udah. Ya, aku mengerti. Dan aku tidak akan mengikutinya. Kau berubah, Freya. Kau lebih kuat daripada pertama kita ketemu. Iya, ini adalah. Tapi, ya kalian translatein sendiri aja ya. Mager gue ngomong. Inilah musik nyanyiannya dari keluarga Red. Ya, tarian-tarian mereka. Freya juga di bagian sini. Wadidaw. Tarian khas mana ini, guys? Kakinya geludak-geludak. Kakinya itu sama. Copy paste ya. Maju, liatin, nice, oke, okay. Oh, I see. Dan wah,
akan ada sesuatu. Akhirnya karena magicnya hilang, terbukalah. Wah, stick gue getar-getar, guys. Sandstrom-nya hilang. Wow, tinggi banget pohonnya ini. Pohon keramat tanpa mati. Enggak bisa percaya ini. Sandstrom-nya menghilang. Apa yang terjadi? Aku enggak ngerti. Pikirannya kan dari magic. Magicnya itu. Nah, di atasnya ada kedip-kedip merah itu loh. Untuk mengontrol Sandstrom. Apakah ada seseorang yang mencoba untuk masukin area sini? Aku berharap musuh itu tidak akan datang. Kita balik lagi ke Stinger ya. Ini semua ada kesalahan. Aku tahu, Win. Wishful, harapan yang bagus. Aku harus menyelamatkan putri. Padahal putri udah di kastilnya. Apakah ibuku mau mendengarkan kenapa dia menyerang Mercia dan kenapa dia melakukan semua ini? Apa ini gara-gara gue ya gitu? Gara-gara karena datang. Sebetulnya acting writers-nya akan coba. There someday I visit you. Mungkin aku harus melakukan sesuatu untuk merubah. Dr. Todd meninggalkan Alexandria. Ya, mungkin ada sesuatu juga. Apa yang terjadi dengan hari itu ya? Dan di sini ada Zon dan Ron. Queen Brana, oke, udah datang. Ikut denganku. Kenapa kau berkata seperti denganku seperti itu? Diam. Ikuti aku. Yalah. Kumbak. Dia bilang apa? Aku nggak tahu. Dia mengatakan nggak peduli. Cukup. Ikut sekarang. Ikut kami. Cepat. Ratu udah nunggu terlalu lama. Buruan. Mama. Sayang, kamu di sana. Di mana aja kamu? Kamu buatku khawatir. Udah kesini, buruan. Mama, aku ada sesuatu yang ingin aku katakan. Apa itu, sayang? Aku akan beritahumu apapun yang kamu ingin tahu. Apakah kamu benar menyerang Mercia? Oh, ya. Enggak. Itu terlalu jauh untukmu, Garnet. Kau lihat Mercia tikus itu menghancurkan, bisa menghancurkan Alexandria kapanpun. Aku tidak bisa menunggunya. Lalu aku menghancurkannya, kerajaan itu. Jadi aku nggak punya pilihan untuk mengambil keputusan itu. Mama, apakah benar apa yang kau katakan? Tentu saja. Oke, aku percaya. Maafkan aku, saya, Mama. It's okay, sayang. Aku hanya suka kau bisa mengerti. Oke, dapatkah aku masuk ke part ini? Aks. Di sana ada kuda putih yang sungguh indah, putri Tragic Love. Oke, udah tertidur ratusan tahun lamanya dan aku belum pernah mendengarnya juga. Kuja, kita akan bisa. My sweet angel, ayolah ikut denganku. Aku akan merubah dunia mimpi itu menjadi indah.
akhirnya tertidur. Dia sangat cantik saat tertidur. Wanita kecil Zorn and Thorn persiapan untuk menghidupkan Eidilion-nya Garnet. Jadi Garnet punya kekuatan selamat ulang tahun yang ke-16 tahun, Princess. Bener kan? 6 tahun jadi guys. Umurnya 16 tahun nih. Ini hadiah ulang tahunnya. White and Pearl. Keluarkan kekuatan tarian dari Zorn and Thorn, merubah kekuatan skill dari Garnet, dan apa yang terjadi? Comfort. Oke, lanjut. Naik kemana? Silau sekali. Oh, balik ke Clara ya. Apa yang kau lakukan di sini? Beritahu aku apa yang kau pikirkan saat angin topan ini pergi. Aku nggak ngerti. Aku juga terkejut sebetulnya. Ini udah ribuan tahun loh. Tapi kenapa jadi seperti ini ya? Apakah berani ada di balik ini semua? Gak masalah, berani gak debat sih. Ya, itu mungkin berani. Aku juga merasakan yang sama. Ayo kita pergi. Kita siapkan dulu. Kita harus menemukan Vivi dan Guina. Aku akan menunggu di Town Entrance. Oke. Lancer, Racewind, Bagut, Tomniak, Devil, HP. Ability up Insomniac. Ability up. Oh. Sono ya. Brea ini cewek, guys. Benar kan? Apa yang terjadi? Oke, Emerald. Ada seseorang yang datang. Apakah kau sudah bertemu Puck? Oh, ada Or. Bagaimana untuk merasakan ini? Kita coba untuk keluar. Dari sini mungkin kita harus save terlebih dahulu, guys. Kita pergi ke sini kan. Kita bisa beli item bandana. Gak ada mokna. Oke. Thank you. Dari Tantalus, Ruby ke Zidan. Oh, tadi ya. Udah, bro. Kita udah ngelawan monster sih. Kita fail ke 13, guys. Wah, lidah udah 19 jam. Turun sini. Oke. Nah, ini dia. Kenapa kau begitu lama? Ayo, kita udah prepare. Aku nggak bisa menemukan Puck. Apa yang terjadi? Kota ini sungguh enak pasirnya.
kota yang sangat enak. Aku gagal pemirsa, tapi aku tidak akan gagal dengan Clara. Apa yang akan terjadi di balik ini semua? Oke. Gue lagi menahin sih, guys. Ini kurang satu. Di sini ada lagi jelly. Astaga. MP 10%. Millionaire. Ini nambahin tag ini aja. Yang slow. Majahat insomnia. Lawn mode. Netherfork. Oke, udah. Kita turun. Kita harus mengejar. Katanya gitu. Jadi kita keluar dari Clara dulu. Dengan apa yang terjadi kita lihat. Wah, ada soldier. Ternyata ada musuh. Salah dong. Kepencet. Wih, auto. Aku tuh pencet tadi. Sorry. Belum kayak. Kalau kita bisa dapat auto counter enak sekali. Harus diserang, lumayan sih, lumayan untuk nyawanya, lumayan. Oke, dan si Vivi udah itemnya udah dapat, gue balik dulu. Nice. Insomnia ya. Ini dapat Vira. Wah, ada orang lagi. Penjaga dari Brahne ini, guys. Dari Alexandria ini musuh kita. Okay. Wow, serangannya gede banget dari si Quina, 500 tadi. Oke, nice. Kita balik. Mampu. Wah. Wow. Oh my god. Serangan yang kita akan lawan, guys. Musuh-musuh yang akan kita lawan. Targetnya si Alexandria ya. Ada pesan juga, tapi biarin lah. Kita lanjut lagi. 29 menit gue main nih. Tebas. Nice. Oke. HP-nya si Freya udah komplit. Jadi mungkin kita ganti item lagi untuk Freya. Ini benar sekali. Ini ada jelly. Kita turunkan. Momentum. Alexandra dibalik ini semua mungkin number ya, mungkin mereka akan menyerang. Wah, bingo. Oh, kok ya, kota sedang berbahaya. Tolong kembalilah. Ada apa yang terjadi, my lord? Hah? Buruan balik. Kau dengar dia, ayo
padahal mau keluar kan untuk memburu, tapi ternyata ada itu lagi, dan di sini ada Patrick. Oh my god, aku merasakan itu. Kenapa kamu menghilang? Tolong 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 diem. Santai santai santai. Hil. Kabur, kupo. Tolong selamatkan Nani. Muta ini telah bahaya. Wow. Dan geletang lawan musuh. Yaitu Black Mage ya. Black Mage-nya di sini tuh, guys. Auto aja. Cepat. Yep. Cepat 400 dong. Down. Langsung down, dan musiknya wow. You know lah. Terus di sini tadi ada si Wait. Apa yang terjadi? Oke, kita lihat di Tantalus sudah. Oke, kita kirimkan ke Serino. I have bad feeling. Dari Monef dan Mopni. Seorang datang ke Clara. Saat setelah angin topan itu berhenti, Kupo, aku mendengar perasaan, aku merasakan perasaan buruk tentang ini. Apa yang terjadi? Akankah Clara akan berakhir seperti Bu Mercia? Aku nggak ngerti. Tolong siapa bantu kami, Kupo? Oh, kita mulai menyelamatkan tempat lokasi ini, guys. Jadi kita save terlebih dahulu. Nice. Oke. Kita keluar. Di situ nggak ada apa-apa ya? Iya kan, nggak ada sesuatu kok. Cuman Kupo doang sama Mogel. Tolong. Over here. Sini. Kita ini yang kau inginkan. Ngadapin gua. Ngadapin musuh dari Alexandria ini, guys. Oh my god. Tapi nggak sekali hit lo, 3 kali hit kan. Mungkin gue bisa untuk kau. Dan di sini Vicky Zidane tiba-tiba mulai trans. Sial sial. Kenapa sih transnya harus di sini? Lizara. Ya Ella, yang diserang juga Freya dong. Freya juga berubah dong. Kenapa nggak ngepas ngelawan bos gitu loh? Apa di momen kayak gini? Pira. Hmm, 600. Mungkin nyawanya 600. Oke. Okay. Udah menyelesaikannya sebelumnya. Wah. Kita dihadang lagi, guys. Dan pertempuran-pertempuran yang telah terjadi. Kita lihat di sini. Serangan demi serangannya, dia mengeluarkan magic damage dengan menggunakan tundarannya. Wih. Vivi nambah getah. Vivi nambah darah. Wow, Freya terkena 35 doang, tapi aman-aman. Kau kalah, KO. Yuk, Quina, habisin Quina. Ngapain juga harus Quira?
Wow. Buset dah. Nice. Rp600. Potion gua udah komplit. Nah, nggak ada, tapi ya tahun udah dalam keadaan berbahaya lah. Musuh udah mendengar affecting back. Nggak ada damn, sialan. Apa yang harus kita lakukan? Let's head up. Teplakan ke atas. Oh no. Enggak lagi dong. Apa harusnya di belakang gue ya? Kayaknya sama aja deh, enggak ada pilihan deh. Ngapain tuh? Stolen? Oh. Nyuri kok dikit banget toh bang, 5 MP doang. Hey, whoa, with the boss. Kali one shoot, one kill. 300. Kita pergi ke kanan. Udah. Kita ke atas ya. Anak-anak. Dimana suamiku? Aku nggak ngerti. Ya aku hilang. Pergi ke kiri. Wow. Pergi ke sana atau masuk ke dalam? Kita nanti ke kiri kayaknya. Naik ya. Kita serangin satu persatu biar cepet. Weh, kabur. Gak bisa kabur kamu. Kosmos. Ngambilin 0 MP doang, nggak bisa ngambil kamu, nggak bisa nyuri kamu. Kasihan sekali. Oke, udah. Kita harus cepat kabur, 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 kabur untuk menyelamatkan yang lainnya. Oke. Sebentar, sebentar. Devil Kiran gua udah. Ada mistel. Ini jalinya udah. Atau potion insomnia. Oke, udah. Yang kuina ini susah ya. Hurry up, tell me apa yang sekarang. Harusnya sih kasih ke kan, tapi ke kiri aman kayaknya. Fuck man, untung nggak diserang ya, nggak tewas lah, janganlah. Yang tadi kayak tadi maginya itu loh, dat gitu. Udah kabur dong. Kabur juga kah? Enggak.
Ini terlalu bahaya. Oke, kita balik ke kanan. Ya, untuk sekarang. Oke, yang tempat ini keren banget. Kita kehilangan kekuatan Isop Brighty. Nah, aku akan mencoba untuk mempertahankanmu. Oke, ayo kita coba untuk naik ke atas semuanya. Kita ke puncak malahan, guys. Dimana raja? Dimana ayahku? Semoga aman semua yang ada di dalam katedral ini. Oke. Mulai masuk. Woi. Oh my god. Mereka nggak bisa kabur. Oke. Kill. Jalan, aku tidak bisa menyelamatkan mereka. My spear of the land of you. Sing. My blood is choice. Shut. 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 Duh, diselamatkan. Shut. Yap. Now, lari. Oke. Siapa itu? Sir Flatley, aku merindukanmu banget. Iya, apa yang terjadi di tanah nih? Sayangku, Fartley. Tapi aku tidak bisa menemukanmu. Aku tak mendengar bahwa mungkin kamu udah mati lah. Tapi ya apa, Freya? Kau mengatakannya, aku percaya bahwa ini bukan pertama kalinya kita bertemu juga. Kau harus mencoba bisa mengetahui aku lah. Maafkan aku, tapi aku tidak berharap seperti ini. Kau tidak pernah melupakanmu, Freya. Freya dari Bumercia. Maafkan aku. No. Oke, tunggu. Kau tidak bisa serius kah? Itu Freya. Cinta kehilanganmu, kenapa kau bisa melupakannya? Katakan sesuatu. Udah cukup, Zidane. Hah? Kau mencari laki-laki ini selama bertahun-tahun dan kau sekarang udah ada di sana, Bradley. Apakah kau mengingatku? Raja Mercia, tidak terlalu banyak. Aku takut, aku khawatir. Mustahil kau bisa melupakannya ini. Apa yang terjadi dalam Mercia? Apakah tidak karena kamu mempelajari krisis dari Di Clara? Oke, faktanya seperti itu. Lord Punk, dia juga ingat loh. Siapa yang terjadi? Ada orang, seseorang Dragon Connect. Yes. Tapi sekarang aku akan Bradley. Aku harus pergi. Oh. Freya, apakah aku tidak menginginkan untuk mengikuti dia? Tidak, aku sudah cukup senang bisa melihat Bradley masih hidup. Maafkan aku, Freya. Aku tahu apa yang tidak akan jadi. Clara sedang diserang, jadi oke, kita akan melambatkan. Aduh, wait, Pak. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada apa, Freya? Apakah kamu menangis? Sungguh ironi untuk menemukan seseorang yang dalam mimpi. Sekarang dia tidak mengingatku siapa aku. Oke lah, Zidane. Kita harus tetap kita buat tergrup ini. Weh. Lagi-lagi kau ya. Dan kekuatan powernya diambil dong. Oh, ini ada magic stone-nya ya. Sekarang magic jewel ini adalah milikku yang gue ambil dari kotamu. Hei, tunggu. Dia kabur. Ngopokin nonton kok. Gitu weh. Hahaha.
Kosong gue main imagine. Coto mateku desai. Gue ke kamar mandi dulu guys. Peace. Oke, gue balik lagi. Apakah kita akan melawan Patrick lagi ya? Ini akan bayarmu. Kamu mengganggu makan pagiku, sarapanku. Oh, beneran dong. Kita ngelawan Patrick di sini. Auto nggak bisa. Nggak bisa auto ini. Oke. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Vira. Keluarin defense. Wah, di Thunder Slash gede banget loh. Attack biasa berapa ya? Miss guys. Oke. Shock. Wah. Critical dong. Cuman kondisinya nggak berubah itu. Cure. Serangan Patrick ini juga tinggi banget. Wah, spear 430. Patrick, oh Patrick, ayo Potter Indra, bisa dong, bisa Potter Indra, bisa, bisa. Ini potion. Critical gitu. Udah. Tuh. Nggak ada permainan. Top freak. Kita dibuat lemah lagi sama dia. Aku akan meninggalkan ini. Dan aku mendapatkan cewelnya. Dia terlalu kuat. Lihat mah, guys. Ayo kita pergi. Oh, dia bisa pergi dengan menggunakan itu, guys. Apa yang dia lakukan? Apa sekarang, Freya? Aku punya pertanyaan bagus. Oke. Lihat belakangnya. Di sini ayo kita bisa ikutin dia. Semuanya ikutin. Hidden, dia pergi. Oke. Samping itu kita harus menggunakan. Ayo, Vivi. Buru, buruan Vivi. Oke. Wina nggak ikut. Wina nggak ikut. Waktunya menggunakan kekuatan power dari Garnet ya. With this matter, aku akan menemukan Kuja Odin. Datanglah kepadaku.
Ini dia Odin, guys. Wah. Gila. Banshee. Oh my god, apa kamu melihat itu? Klerapuk Quina. Apa yang terjadi? Hei. Kita ada di kapal. Ayo buruan ke sini. Cepat 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 cepat. Rhea, please tinggalkan aku sendirian. Seorang datang. Ayo buruan, kita harus cari tahu apa yang terjadi. Beatrix, welcome back General. Bagaimana ketua? Dia menunggumu. Sudah cukup. Pertanyaan sekarang ya. Maafkan aku. Beritahu sama Ratu, aku akan melaporkannya juga. Teman-temanku sendirian. Sudah cukup lah. Kenapa Queen menggunakan Black Mage dan Eidolon? Sudah bertahun-tahun lah aku duduk diem. Iya, cepat. Kita bisa teleportasi dengan ini. Black Mage mau teleportasi ya, mau pergi mereka. Udah mempersiapkan. Inilah perbedaan di antara mereka dan aku. Tapi hatiku udah bisa. Mungkin Steiner mengatakan apa yang benar. Apa kamu mendengar itu? Melihat Brane ada di kapal ini. Ini. Gak ada apa-apa sih. Langsung ke sini ya. Apakah aku bisa melihat sesuatu? Itu terlalu gelap, aku nggak bisa melihat apapun. Wah, buset, udah 1 jam, guys. Suara apa itu? Apakah kau mendapatkan item itu? Apakah item ini? Iya, ini dia. Oke, ini no, aku butuh yang lebih untuk mendapatkan jewel terakhir. Kan sopan santun yang benar. Patrick, temukan last jewelnya. Baik. Baik, ratuku. Ngomong-ngomong, di mana? Bagaimanalah putri Garnet? Dia udah dibawa Eidolon dengannya. Dia tidak akan bisa menggunakan tanpa aku. Apa yang kau maksud? Garnet udah kesakitan. Ketika kau kembali, kita akan kembali ke Alexandria. Aku akan membawa Garnet. Sekarang pergi dan temukan last jewelnya. Santai, santai, santai. Bertarung dengan mereka dengan menemukan sesuatu. Jadi apa yang kau katakan? Kita baru jam mesin sini. Belum kita pergi ke Alexandria sebelum berani. Itu yang bisa kita lakukan saat ini.
pertanyaannya adalah bagaimana? Jidan, ikuti aku. Ada kupu. Magnet Serino Mowgli. Dari Mowgli ke Serino. Ngomong-ngomong tentang pesan yang mencari Serino, Clara berwajah hancur. Slitly mengatakan, "Sudah mendapatkan sesuatu, aku akan baik-baik aja. Tapi bagaimana jika tidak bisa baik-baik aja untuk saat ini? Semoga aja ya orang-orang yang ada di Clara itu selamat juga guys, karena guncangan tapi hebat banget loh, sekali one shot one kill gitu loh. Akhirnya kita udahin aja guys, sekarang udah gue save dan kita ada di kapalnya Brahnek. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bagi ya, see you next time, bye bye.